Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sito Warjo. Saudaraku semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan memberikan review untuk mobil dagangan Rumah Blazer Sito Warjo. Dan untuk kali ini yang akan kita berikan review adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC tahun 2001 yang kondisinya istimewa, guys. Untuk mobil ini, untuk kondisi mesinnya sangat halus dan sehat, bisa di test drive, bisa dicek dengan teknisi handal Opel Blazer ya. Kemudian untuk AC dingin, pajak hidup dan sudah siap pakai serta siap touring, guys, untuk mobil yang satu ini. Dan untuk kali ini saya langsung memberikan harga promo spesial akhir tahun 2021. Yang kemarin sempat kita posting promo di harga 56 juta. Sahabat semuanya, untuk mobil seperti ini biasanya kita masih menjual di angka 57 sampai 60 juta. Kemarin saya promo di angka 56. Untuk saat ini monggo siapa cepat dapat dengan promo super spesial dan super promo dari Rumah Blazer Sidoarjo. Untuk saat ini langsung saya promo di angka 52 juta. Sudah, silakan angkut langsung ya. Siapa cepat dapat mobil yang istimewir dengan kondisi mesin sehat, AC dingin, pajak hidup untuk mobil yang satu ini. Baik, sahabat semuanya, sebelum kita memberikan review lebih detail untuk mobil yang satu ini, mari kita lihat tayangan secara keseluruhan dari sisi eksterior untuk mobil yang satu ini. Let's go. Baik, sahabat semuanya, itu tadi tayangan secara keseluruhan dari sisi eksterior untuk mobil yang satu ini ya. Sahabat semuanya, untuk mobil ini adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC tahun 2001 yang kondisinya masih orsinilan, guys. Jadi kita tidak melakukan modifikasi apapun untuk mobil ini. Jadi kondisinya masih benar-benar orsinilan. Baik, kita akan melihat secara detail kondisi mobil yang satu ini ya. Pertama dari sisi bagian bodinya, guys. Untuk bodi secara keseluruhan kondisinya bagus. Untuk catnya warna hitam, guys, ya. Untuk cat warna hitam nih. Jadi kondisinya masih orsinilan, tidak dilakukan modifikasi apapun, dan untuk variasi-variasi masih melengkap bagus di tempatnya masing-masing ya. Oke. Jadi untuk bodinya sudah tidak perlu lagi dilakukan pengecatan ulang, guys, karena masih sangat bagus. Kemudian dari sisi tampilan depan, sahabat, saudaraku semuanya, untuk mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC tahun 2001 ini memang sudah mata sipit, guys ya. Dan untuk grill setnya ini bawaan ya, grill set sama bumper depannya memang bawaan Opel Blazer tahun 2001, jadi bukan kita upgrade ya. Oke, jadi untuk bagian sisi grill setnya kondisi
bagus, nggak ada yang retak ataupun pecah di grillnya. Kemudian untuk mobil ini plat AE Madiun, guys ya. Untuk mobilnya plat AE Madiun, di mana pajaknya juga baru ya. Pajaknya baru sampai untuk pajaknya sampai bulan 11 tahun 2022. Untuk platnya sampai tahun 2025, guys. Oke. Sahabat, untuk bagian sisi atasnya grill sudah ada penambahan deflektor bagian depan juga. Baru, guys. Kemudian bagian sisi atas, untuk atasnya bagian ini ya, antena ori bawaan mobil Opel Blazer juga masih melekat bagus di tempatnya. Kemudian untuk ini ya, panggangan sate atau grill depan kaca, kondisinya juga bagus, utuh. Untuk ban dan peleknya, guys. Untuk pelek masih menggunakan pelek ori bawaan mobil Opel Blazer tahun 2001 ya. Kemudian untuk bannya juga masih kondisi bagus, 90% rata semuanya, bannya 90%. Kemudian untuk bagian sisi bawah, untuk posttapnya ya, posttap jarang sekali ada, tapi untuk mobil yang satu ini posttap masih terpasang bagus, guys. Orion. Ya, posttap masih terpasang bagus, ori. Kemudian ini untuk tampilan ban bagian sebelah kiri belakang, guys, juga sangat bagus. Nggak usah beli ban baru lagi. Ini yang nggak ori, yang sudah dilakukan penggantian adalah bagian spionnya, guys ya. Untuk spion ini sudah ini ya, diganti dengan spion ini Opel Blazer yang tipe Montera ya. Tipe Montera. Kemudian untuk atasnya sudah ada talang air dan juga roof railnya ada, guys ya. Roof rail ada di atas. Untuk kondisi lampu stop lamp belakang ya, juga kondisi bagus, utuh, bawaan mobil Opel Blazer tahun 2001. Kemudian untuk sisi bagian belakangnya, guys. Ya, belakangnya sahabat semuanya, untuk mobil Opel Blazer dengan tipe Dewasa 2001, untuk bagian bumper belakang sudah kondisi bagus seperti ini. Jadi nggak lurus. Bagus ya. Kalau yang tipe Dewasa tahun 99 ke atas, untuk bumper belakangnya seperti ini. Kemudian sudah ada penambahan ini ya, logo Chevrolet. Jadi orsinilan kondisinya, hanya ada satu penggantian di spion saja ya untuk mobil ini ya. Baik sahabat semuanya, sekarang kita akan melihat sisi tampilan interior untuk mobil ini. Nah ini sahabat semuanya, untuk sisi tampilan interior mobil ini adalah tipe Dewasa, Dewasa biasa bukan LT. Jadi posisinya untuk door trimnya seperti ini. Cuma ini bagian atasnya sudah di ini ya, guys, di cover ini, di backlit ya. Kemudian untuk joknya bludru seperti ini. Kondisinya joknya cukup bagus, nggak ada yang sobek. Kemudian door trim sebelah kiri belakang, guys ya, sudah di backlit bagian sisi atas. Untuk tampilan bagian dashboardnya, guys ya, sudah ada cover dashboard MBTEC Superior. Kemudian untuk plafonnya kondisinya cukup rapi, hanya perlu disalon ulang, nanti kita salon ulang agar lebih bersih. Untuk seat kedua, guys. Oke, ini untuk door trim sebelah kanan belakang, kondisinya juga bagus.
Kemudian untuk jok ya, jok seat kedua. Dan door trim sebelah kiri belakang, guys. Baik, sahabat semuanya, sekarang kita akan melihat untuk kondisi mesinnya ya, untuk mobil yang satu ini, guys. Seperti apa mesinnya? Oke, kita akan start untuk mesinnya dulu nih ya. Oke, kita sudah on kan. Mantap, guys ya. Oke, untuk pompa oli bagus, indikator yang lain nyala semuanya, guys. Sekarang kita akan melihat dari sisi tampilan mesinnya dari ruang mesin, guys. Nih, sahabat semuanya, untuk mesin mobil yang satu ini benar-benar sangat halus, sehat, siap pakai ya. Dijamin, digaransi untuk mesin kondisi sehat dan halus ya. Untuk mesin sudah tinggal pancal aja, siap touring, siap tahun baruan ya. Kemudian untuk AC juga kondisi sangat bagus, sangat dingin untuk AC-nya. Jadi untuk mobil ini sudah siap pancal, guys. Ya, nih kita sekarang akan tes digas. Jaya, guys. Kalau mobil nggak sehat, ambiar, guys, digas gitu ya. Jadi untuk mesinnya kondisi sangat bagus, halus dan sehat untuk mobil yang satu ini. Dan untuk AC kondisi sangat dingin. Oke, guys, sekarang kita akan ini ya, menghidupkan AC-nya. Mantap, langsung terasa dinginnya, guys ya. Jos, langsung terasa dinginnya. Oke. Ini sahabat semuanya, untuk indikator yang ada di sini semuanya berjalan dengan bagus, terutama untuk pompa oli kondisi juga sangat bagus. Ini untuk temperatur, kemudian KPC, ini RPM ya. Kemudian untuk aki juga bagus ya, bensinnya aja yang sudah agak ini ya, kurang ini ya. Oke, jadi untuk kondisi mesin ini kondisi oke, guys. Ya, ini tak gas ya. Wow, gas lagi sampai 5000, guys. Kalau enggak sehat, hancur mobilnya ya, digas gitu. Oke, guys. Baik sahabat semuanya, sementara itu review dari saya untuk mobil yang satu ini, guys. Saya garis bawahi lagi, mobil ini adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOHC tahun 2001 yang kondisinya sangat istimewir dan istimintil. Untuk mesin kondisi sangat halus dan sehat, tadi sudah kita cek semuanya. Kemudian AC dingin, pajaknya hidup. Dan untuk mobil ini plat AE Madiun, guys. Dan untuk saat ini kita langsung berikan dengan harga super promo akhir tahun yang biasanya masih di harga 57-60 juta. Saat ini kita langsung patok promo dengan harga net ya, jangan nawar lagi, guys, kalau harga promo di angka 52 juta saja. Monggo, siapa cepat dapat promo akhir tahun dari Rumah Blazer Sidoarjo. Baik sahabat semuanya, sementara itu review dari saya. Salam satu aspal dari saya, Kupri Blante, ke Rumah Blazer Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.